Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya mau membagikan tutorial cara menghilangkan green screen pada tombol subscribe ya. Di antara teman-teman kalian pernah download tombol subscribe green screen, tapi kalian tidak mau ada layar hijaunya ya. Maunya itu berwarna putih atau aslinya itu tidak ada backgroundnya atau layar di belakang. Maka caranya itu mudah banget, kalian tinggal simak aja terus video ini sampai habis ya, agar kalian paham step by stepnya. Mungkin kalian download dari berbagai macam cara, ada yang dari Chrome ya, ada yang dari Fitmap dan yang lain-lainnya yang no copyright. Maka dari itu kita kalau mencari tombol subscribe itu ketikkan, jangan lupa no copyright-nya ya, agar yang keluar itu memang tombol subscribe yang no copyright. Bukan hanya tombol subscribe aja yang bisa kalian download, intro pun bisa kalian download juga. Tapi jangan lupa sekali lagi yang saya ucapkan tadi ya, ketikan no copyright-nya. Ditambahkan. Misalkan nih kalian mau cari di Chrome, download intro no copyright gitu ya, atau download intro MP4 no copyright. Insya Allah kalau MP4 itu no copyright ya. Kalian bisa download di Chrome itu, tuliskan penambahan YouTube intro no copyright. Insya Allah akan keluar dan tidak sebanyak kita download dari Fitmap. Maka ada beberapa dari situ bisa kalian ambil, kalian download ya. Oke, saya di sini tidak berlama-lama. Seperti judulnya yaitu saya mau menghilangkan green screen pada tombol subscribe. Oke. Cus, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, kali ini saya mau menghilangkannya dengan cara aplikasi KineMaster ya. Kalian pasti sudah tidak asing lagi sama aplikasi KineMaster karena banyak yang mengedit video itu dari aplikasi KineMaster. Karena itu menurut saya itu mudah banget ya. Jadi saya pun mengeditnya itu menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, kita klik aja ya aplikasi KineMaster-nya. Pastikan kalian sudah download di Play Store. Kita klik. Lalu klik tanda plus lingkaran tengah. Kalau tampilannya sudah seperti ini, langsung kita klik media. Lalu misalkan saya mau masukkan video di sini ya. Lalu klik kamera. Lalu saya mau pilih yang ini ya. Klik buat salinan 720. Lalu klik centang di pojok kanan atas. Kita tunggu ya teman-teman. Ini video pada saat pesta keluarga saya.
tampilannya sudah seperti ini, langsung kita klik layarnya, lalu kasih volume, kita klik yang speaker ini, lalu kita hidupkan kompresor dan volumenya kita jadikan 200%. Lalu klik centang di pojok kanan atas. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saya masukkan tombol subscribe yang green screen ya, agar saya mau menghilangkan green screen-nya, jadi tinggal tombol subscribe-nya itu. Nah, caranya itu mudah banget. Langsung kita klik lapisan, lalu media. Lalu kita klik download yang ini ya. Scroll ke bawah. Misalkan yang hijau ini ya, teman-teman. Yang ini saya klik. Lalu kita checklist di pojok kanan atas. Nah, saya mau hilangkan green screen-nya ini ya, teman-teman. Caranya itu mudah. Langsung aja klik layarnya yang ini di bawah. Lalu kita klik yang di atas itu ada pilihan ya, teman-teman. Ada pilihan, kita klik kunci chroma yang ini ya. Kalau sudah, langsung kita hidupkan kunci chromanya. Lalu kita cekes di pojok kanan atas. Nah, kan bisa lihat ya, teman-teman, ini sudah hilang layar hijaunya, jadi kita bisa kecilkan atau besarkan sesuai yang kalian inginkan. Mau kalian taruh di samping kiri, di bawah samping kiri, bisa ya. Kalau sudah selesai, langsung kita cek saja di pojok kanan atas, lalu kita play ya, teman-teman. Nah, sudah muncul ya. Nah, nah, ini saya akan kasih contoh lagi tombol subscribe yang lain. Ini tadi yang pertama ya, teman-teman. Maka saya akan menambahkan lagi, misalkan tombol subscribe-nya tidak seperti ini ya. Saya menambahkan lagi tombol subscribe-nya tidak seperti ini. Jadi tombol subscribe-nya saya hapus. Kita klik layarnya, lalu klik tong sampah di samping kiri ya. Oke, klik lapisan media. Saya akan menambahkan lagi cara untuk model tombol subscribe yang beda, yaitu klik di Bluetooth, lalu klik berwarna hitam di pojok kanan bawah, klik pilih, lalu klik checklist. Nah, ini kan panjang ya, teman-teman. Yang di atas ini tidak bisa panjang lagi. Jadi ini saya akan mencoba yang berwarna hitam ini ya, teman-teman. Misalkan ini. Yang ini. Kita klik gunting, lalu klik pangkas ke kiri karena saya mau menghapus ke kiri sebelah sini ya. Langsung kita klik kiri, maka akan terhapus. Klik centang di pojok kanan atas. Lalu ini kita geser lagi. Nah, kita hapus lagi, klik gunting samping kiri lagi, lalu klik centang, lalu saya geser lagi,
Keren di banyak modelnya ya. Nah, oke, sekarang kita coba untuk menghilangkan yang hitam ini ya. Hitam hijau itu sama aja. Kita klik layarnya, lalu kita pilih kunci chroma. Yang di atas itu ada pilihan, kita klik kunci chroma, lalu kita aktifkan, lalu centang. Kita coba ya. Oke, langsung kita play ya. Kalau warna hitam memang tidak hilang, kita coba warna hijau, green screen. Yang ini. Nah, ini hilang ya teman-teman. Jadi ini hilang, maka saya akan mencoba yang lain. Kita hapus lagi. Ini saya download dari Bitmap, itu panjang sekali, banyak pilihannya. Tinggal kita pilih mau yang mana untuk tulisan kalian. Kalau ini berhasil ya, sejak kita aktifkan kunci chromanya. Nah, jadinya transparan seperti itu. Nah, nah, berhasil ya. Kalau ini ya. Hasil teman-teman hilang ya, yang green screen berwarna hijaunya. Menjadi transparan seperti itu. Jadi mau saya hapus lagi, kita cari yang lain. Dan terakhir saya mau mencoba. Pangkas ke kiri. Dan saya mau mencoba yang ini terakhir ya. Kita play. Nah, ini yang saya suka itu teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi green screen-nya itu sudah hilang karena saya aktifkan kunci chroma. Kalau seandainya kunci chroma itu tidak kita aktifkan, maka yang akan terjadi seperti ini. Green screen-nya akan ada ya teman-teman. Nah, bisa kelihatan perbedaannya. Ini kalau nggak saya aktifkan, tapi kalau misalnya saya aktifkan kunci chroma-nya, kita klik lagi layarnya. Kita pilih kunci chroma, lalu saya aktifkan light to class, maka akan terjadi seperti ini. Kan seperti itu. Saya kasih contoh lagi, tidak menggunakan layar video tapi menggunakan latar ya. Ini kan green screen-nya masih ada berwarna hijaunya. Saya lihat masih ada berwarna hijaunya ya teman-teman. Masih ada berwarna hijaunya. Kita klik kunci chroma. Di sini tinggal kalian geser-geser aja ya. Yang berwarna hijaunya itu biar hilang. Coba kita tes. Masih ada warna hijaunya teman-teman. Ininya mungkin segini. Tapi ini kita gini, kita hilangkan. Masih berwarna hijau. Intinya tinggal kalian pas-paskan aja. Supaya warna hijaunya itu hilang. Sekarang sudah mau hilang ya teman-teman warna hijaunya. Sedikit lagi kita akan coba. Nah, sudah hilang ya. Jadi tinggal kalian ngepas-ngepaskan aja itu warna hijaunya. Nah, sekarang hilang sama sekali, tidak ada hijaunya ya teman-teman. Nah,
putih ya. Jadi ini kalau di video maka dia akan tampilannya seperti di awal tadi. Ini kan karena saya memakai latar, makanya latarnya putih, dia pun ikut putih ya. Oke, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya harap kalian paham ya teman-teman. Maka intinya kalian itu menggunakan kunci kroma ya. Kunci kroma, kita klik layar. Saya klik kunci kroma. Maka yang 28 dan 68 ini bisa kalian geser-geser sampai berwarna hijaunya itu hilang. Jadi kita menggunakan kunci kroma untuk menghilangkan green screen pada tombol subscribe. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Saya harap semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.